Kali ini saya berada di alun-alun Madinah Vanjabanya Pasuruan Jawa Timur. Seperti apa? Ayo kita intro dulu. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Ketemu lagi dengan vlog saya ya. Kali ini saya berada di alun-alun Kota Pasuruan ya. Yang mana ini ada nampak patung Madinah seperti yang ada di Masjid Nabawi ya. Seperti apa? Ayo kita ke sana. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Oke. Ini adalah payung Madinah yang berada di depan Masjid Al-Anwar Pasuruan yang bersebelahan langsung dengan alun-alun Pasuruan ya kawan-kawan. Dan untuk payung Madinah ini ya, kalau hari-hari biasa itu yang pasti dibuka itu pada hari Jumat setelah sholat Jumat sampai malam ya kawan-kawan. Kalau untuk hari-hari lain saya kurang tahu, tapi kebetulan saya datang ini pas hari Maulud Nabi, jadi dibuka dari pagi ya kawan-kawan. Oke, sebelumnya jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya kawan-kawan. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya kawan-kawan, karena di opening dan closing saya salah mengucapkan kata payung Madinah menjadi patung Madinah. Yang betul adalah payung Madinah ya kawan-kawan, yang mana payung Madinah itu berada pas di depan Masjid Agung Al-Anwar ya kawan-kawan. Oke, mari kita lanjutkan. Alun-alun Pasuruan ini berada di Kebun Sari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan ya. Dan alun-alun Kota Pasuruan ini berjarak 60 km kalau dari Surabaya ya, 30 km kalau dari Malang, dan 15 km kalau dari Probolinggo ya kawan-kawan. Sebagai kota santri, Kota Pasuruan memiliki potensi wisata religi ya, yang terkenal menarik para wisatawan. Saat berkunjung ke Pasuruan, wisatawan tidak hanya mengunjungi makam, wisatawan juga bisa mengunjungi Masjid Jami Al-Anwar serta keindahan payung Madinah serta keindahan alun-alun Kota Pasuruan atau Madinah Vanjabanya Pasuruan ya kawan-kawan. Dan untuk masuk alun-alun Kota Pasuruan ini gratis ya kawan-kawan, kita cukup memarkirkan kendaraan kita, entah itu motor ataupun mobil ya kawan-kawan. Di sekeliling mengelilingi alun-alun Kota Pasuruan ini sudah terdapat parkir-parkir ya kawan-kawan. Dan untuk motor pun cukup murah meriah ya kawan-kawan, cukup membayar Rp3.000 saja. Jadi berwisata religi di Kota Pasuruan, tepatnya di alun-alun atau di depannya Masjid Agung Al-Anwar ini benar-benar ya menjadi prioritas lah untuk masyarakat Pasuruan serta kabupaten-kabupaten terdekat ya. Dan alun-alun Kota Pasuruan ini menjadi salah satu tujuan wisata gratis terbaik di Jawa Timur ya kawan-kawan. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya kali ini ya.
jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan komen ya untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya. Dan untuk teman-teman subscriber saya, jangan lupa untuk selalu komen serta like di setiap video saya ya kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah, dimurahkan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusan ya. Dan untuk teman-teman sesama konten kreator, ayo kita sama-sama saling mensupport, saling mendukung dengan saling menonton berdurasi, like dan komen di setiap video kita yang lewat di beranda kita atau di beranda teman-teman ya. Oke. Nama Pasuruan sendiri berasal dari kata pasuruhan, sebuah kata yang diucapkan Raja Hayam Wuruk saat ia sedang mengunyah sirih waktu berkunjung ke Kerajaan Mataram ya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang lebih suka menyebutnya dengan nama Pasuruan ya teman-teman. Pasuruhan itu kalau bahasa Jawa itu yang dimaksud oleh orang-orang pada waktu zaman Raja Hayam Wuruk itu suruh atau sirih ya kawan-kawan. Nah dulu orang-orang menyebutnya pasuruhan tuh memakai pasuruhan ya kawan-kawan. Nah seiring berjalannya waktu, pasuruhan yang memakai akhiran han itu menjadi pasuruan yang akhirnya menjadi nama kabupaten di Jawa Timur yaitu Pasuruan ya kawan-kawan, atau Madinah van Japanya Pasuruan. Pasuruan dikenal dengan sebutan kota santri ya, karena banyaknya pesantren dan ulama yang berasal dari daerah ini ya. Hal tersebut membuat Pasuruan dijuluki kota santri ya kawan-kawan. Sedangkan alun-alun Pasuruan juga memanjakan pengunjung dengan spot-spot foto yang instagramable seperti tugu alun-alun yang dihiasi lampu proyektor warna-warni bunga, gapura-gapura bermandikan cahaya, payung Madinah hingga Masjid Agung ya kawan-kawan. Yang dimaksud adalah Masjid Agung Al-Anwar. Dan untuk payung Madinah itu kalau kita berkunjung pada malam hari itu benar-benar keren ya kawan-kawan, karena itu dihiasi berbagai macam lampu warna-warni, dan Masjid Al-Anwar pun juga dihiasi atau bermandikan lampu warna-warni sehingga akan terlihat indah kalau kita berkunjung atau mengunjungi Pasuruan pada malam hari ya kawan-kawan. Dan di tugu, di tengah-tengah tugu itu bermandikan cahaya kawan-kawan, karena di empat sisinya dikasih lampu proyektor yang akan menyemburkan cahaya berbentuk bunga di pelataran sekitaran dari tugu itu sendiri ya kawan-kawan. Dan karena itu bisa menjadi spot foto yang luar biasa dan juga menjadi area bermain anak-anak yang ya sungguh-sungguh ramai kalau kita berkunjung pada malam hari ya kawan-kawan. Asal tidak hujan, maka payung Madinah itu insya Allah juga akan dibuka dan lampu-lampu itu semua menyala ya kawan-kawan. Sedangkan daya tarik dari alun-alun Pasuruan yang mengundang wisatawan untuk berkunjung, 1. Masjid Agung Al-Anwar merupakan masjid alun-alun Pulau Pasuruan terbesar di kota ini ya kawan-kawan. Jadi Masjid Al-Anwar yang berada di dekat alun-alun Pasuruan ini merupakan masjid tertua dan terbesar dan termegah di kota
Kuta ini maksudnya di Pasuruan ya kawan-kawan. Terus payung Madinah di depan Masjid Al Anwar yang bercahaya warna-warni ya kawan-kawan. Jadi payung Madinah yang berada di depan Masjid Al Anwar itu kalau pas dibuka itu bener-bener keren, karena lampunya itu berwarna-warni dan bagus dan cantik banget kalau kita mengunjunginya pada saat malam hari ya kawan-kawan. Karena kalau siang hari kalaupun dibuka lampunya juga enggak dihidupkan, kalaupun dihidupkan juga enggak akan kelihatan ya kawan-kawan. Dan setahu saya payung dari masjid payung Madinah yang di depan Masjid Al Anwar itu yang pasti dibuka itu kalau hari Jumat ya kawan-kawan. Pada waktu sholat Jumat itu biasanya payung Madinah ini pasti dibuka ya kawan-kawan. Jadi kalau kita berwisata ke alun-alun Pasuruan itu yang pasti payung Madinahnya itu dibuka itu adalah setelah sholat Jumat ya kawan-kawan. Pada siang hari kita ya senja lah, senja kita jalan-jalan di alun-alun Pasuruan, dan malamnya diteruskan dengan mandi cahaya gemerlapnya di alun-alun Pasuruan ya kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang berkunjung atau berencana untuk mengunjungi alun-alun kota Pasuruan, lebih baik malam hari ya, karena kalau malam hari itu semua lampu-lampu dihidupin semuanya ya, jadi akan menambah keasikan atau apa ya, estetik dan keren banget ya kawan-kawan. Terus ada juga situs wisata ziarah ya, berupa makam Kiai Haji Abdul Hamid yang terletak di komplek Masjid Agung Al Anwar ini ya kawan-kawan. Dan biasanya itu di setiap hari selalu ramai yang berziarah ke makam Kiai Haji Abdul Hamid ini ya kawan-kawan. Terus ada juga air mancur menari, salah satu atraksi utama yang menampilkan air yang menyembul sesuai irama musik ya kawan-kawan. Jadi air mancur yang ada di alun-alun Pasuruan ini kalau dia menyembul atau mengalir, air mancurnya itu akan menari mengikuti irama musik ya kawan-kawan. Terus spot foto area air mancur serta tugu yang indah ya kawan-kawan. Jadi air mancur yang menari ini serta keindahan dari lampu dari tugu yang berada di tengah-tengah alun-alun ini menjadi spot foto yang benar-benar menjadi incaran para ya penggemar selfie atau orang-orang yang mau membuat konten, entah itu YouTube, TikTok dan IG ya kawan-kawan ya. Terus ada juga Museum Kota Pasuruan, museum yang berisi koleksi sejarah dan budaya Kota Pasuruan yang masih asli dan otentik ya kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan yang berkunjung ke alun-alun Pasuruan ini, ya pokoknya mata kita akan dimanjakan dari berbagai wahana, berbagai maksudnya wahana itu pemandangan yang indah-indah ya kawan-kawan, apalagi kalau malam hari benar-benar menarik ya kawan-kawan. Dan di alun-alun kota Pasuruan ini di sekeliling bagian luar alun-alun itu sudah dipenuhi oleh tenda-tenda pedagang kaki lima dari berbagai macam menu makanan ya kawan-kawan. Jadi kita nggak usah bingung kalau kita mau makan, kita haus, itu di sekeliling alun-alun sudah dipenuhi oleh pedagang makanan dan berbagai menu ya. Dan kalau menginginkan di restoran, di sekeliling alun-alun ini juga penuh dengan restoran berbagai macam ya masakan, entah itu seafood, entah itu geprek, atau ya pokoknya sesuai selera kita, di sini sudah lengkap ya kawan-kawan. Dan di dekat
pintu masuk. Kan mau masuk ke alun-alun ini ada 4 pintu ya, pintu 1, 2, 3, 4. Itu di setiap pintu masuk, di gapura masuk itu sudah dilengkapi dengan toilet, dan toiletnya gratis ya kawan-kawan. Cuma kita sebagai pengunjung harus menjaga kebersihan, buanglah sampah di tempatnya ya kawan-kawan. Mari kita jaga keindahan dari alun-alun Kota Pasuruan, terus Payung Madinah, serta Masjid Agung atau Masjid Jami Al Anwar ini ya kawan-kawan. Oke. Ini penampakan Payung Madinah saat mau ditutup ya kawan-kawan. Buat kawan-kawan semua yang berkunjung ke alun-alun Kota Pasuruan, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Kalau bukan kita, siapa lagi ya kawan-kawan? Oke. Oke kawan-kawan, sampai di sini ya perjalanan atau vlog saya kali ini di alun-alun Kota Pasuruan atau lebih dikenal dengan Pasuruan Madinah Panjapa ya. Dan di depan itu adalah Masjid Al Anwar di dekatnya alun-alun Kota Pasuruan, dan di depannya ada 10 atau beberapa bidik patung Madinah yang seperti di Masjid Nabawi ya kawan-kawan. Dan itu adalah pintu alun-alun ke-1, sebelah sana pintu alun-alun ke-2, dan sana adalah pintu alun-alun ke-3, dan sebelah situ alun-alun ke-4. Oke, jangan lupa buat kawan-kawan yang berkunjung ke Pasuruan untuk mampir ke alun-alun Kota Pasuruan ini ya. Oke, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Oke, izin nasional untuk berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.